itu. Tuh. Aduh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Kredok Lenca ya. Kita bikin konten di daerah Sawah Luhur teman-teman. Mau tahu Sawah Luhur itu seperti apa ya? Dia berada di kota Serang ya, kota Serang, masuknya ke kecamatan Kasemen. Katanya di sana itu adalah sawahnya luhur gitu. Jadi kenapa disebut sawah luhur? Posisi sawahnya itu ada di atas gitu. Jadi di samping kanan kirinya itu katanya ada sebuah aliran irigasi untuk perairan sawah ya. Dan sawah itu terkenal dari dulu memang sawah terbesar di kawasan Kecamatan Kasemen. Seperti apa nanti videonya, pemandangannya kayak gimana? Cekidot ya. Tonton terus sampai tayangan ini selesai. Sahabat, apa kabar kalian hari ini? Selamat bertemu kembali bersama Karedok Lenca Channel, yang senantiasa menayangkan video-video menarik seputar jurnal, wisata, info jalan raya, kisah misteri dan dongeng legenda. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat, karena indahnya berbagi, lebih indah daripada menggibah. Selamat menonton. Sawah Luhur adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Indonesia. Kelurahan Sawah Luhur dikelilingi oleh sawah dan empang juga lautan yang nampak sebagai sebuah lingkaran, membuat panorama yang indah dengan potensi alamnya yang cukup menjanjikan, baik pertanian maupun perikanan. Kelurahan Sawah Luhur adalah pemekaran dari Kelurahan Terumbu pada tahun 83 yang dulunya didiami oleh beberapa masyarakat sebagai penduduk lokal yang mendiami sebuah kawasan pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Pada tahun 83, Kelurahan Sawah Luhur mulai banyak disinggahi oleh para pelaut untuk beristirahat. Karena daerah tersebut memiliki teluk yang tenang sebagai tempat peristirahatan para pelaut yang dikenal dengan nama Kebasiran. Para nelayan yang istirahat di kampung Kebasiran datang dari berbagai penjuru, terutama nelayan dan juga para pedagang yang lintas jalan darat Karang Hantu. Karena letak Kelurahan Sawah Luhur yang strategis, banyak di antara mereka yang menetap dan tinggal menjadi komunitas masyarakat Kelurahan Sawah Luhur. Salah satu faktor mereka menetap di daerah tersebut adalah karena Kelurahan Sawah Luhur memiliki potensi alam yang menjanjikan untuk menjalankan kehidupan. Teman-teman, kampung Sawah Luhur ya, desa Sawah Luhur,
Kecamatan Kesemen nih. Jadi sepanjang kampung ini sawah semua ya, makanya disebutnya sawah luhur. Karena memang sawahnya posisinya mungkin berada di atas ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman, seperti apa keseruannya. Ini pemandangannya indah sekali teman-teman, kemana-mana itu sawah. Dan irigasinya pun bagus di sini, perairannya bagus. Karena memang cuacanya sangat agak sedikit terik ya di sore hari ini, jadi banyak pio-pio yang tidak terjangkau kamera. Kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, bagikan jika dirasa tayangan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tayangan yang lain. Cus. Sahabat Keredok Lenca, dimanapun kalian berada, asal nama sawah luhur diambil dari bahasa Sunda, yaitu sawah artinya lumbung padi dan luhur artinya tinggi. Jadi, bila digabungkan, memiliki arti lumbung padi yang tinggi. Wilayah pembangunan bagian utara ini diarahkan dengan fungsi utama pariwisata, cagar budaya dan cagar alam, juga pelabuhan perdagangan dan jasa perumahan, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Di wilayah Kecamatan Kesemen melintas sebuah sungai yang cukup besar dan terkenal, yaitu Sungai Cibanten, yang bermuara di Karang Hantu yang ada di wilayah Kecamatan Kesemen. Di Kecamatan Kesemen juga terdapat cagar budaya Banten Lama dan cagar alam Pulau Dua. Cagar budaya Banten Lama ini merupakan tempat ziarah banyak yang dikunjungi oleh peziarah baik dari daerah Banten sendiri maupun daerah luar Banten, serta masih banyak peninggalan sejarah di masa Kesultanan Banten yang ada di wilayah Kecamatan Kesemen. Kecamatan Kesemen memiliki luas wilayah 6.239.09 hektar dengan batas-batas kecamatan sebagai berikut. Utara, Laut Jawa. Selatan, Kecamatan Serang. Barat, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Di bagian timur, Kecamatan Pontang dan Kabupaten Serang.
Kecamatan Kasemen terletak pada jarak kurang lebih 9 km dari ibu kota Serang. Bentuk topografi wilayah Kecamatan Kasemen sebagai besar merupakan dataran dengan ketinggian rata-rata 500 sampai 700 meter dari permukaan laut. Dengan rata-rata curah hujan kurang lebih 7,52 mm per tahun, secara administrasi, wilayah Kecamatan Kasemen terbagi menjadi 168 kampung atau lingkungan, 79 rukun warga, 288 rukun tetangga dengan jumlah penduduk 97,430 jiwa yang terdiri dari 50,180 jiwa laki-laki dan 47,250 jiwa perempuan. Sahabat, itulah seputar tayangan Karedok Lenca kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat, karena indahnya berbagi, lebih indah daripada menggibah. Sampai ketemu lagi di tayangan menarik lainnya. Dadah sahabat.